Assalamualaikum. Hai hai hai, kembali lagi di channel saya, channel Kamelisa. Kali ini saya akan berbagi tips gimana caranya membuat jus apel supaya tidak mudah berubah warna. Nah, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Ini saya potong dan kupas dulu apelnya. Jangan lupa support channel saya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya ya teman-teman. Setelah selesai, siapkan tempat apa aja yang diisi air. Lalu kasih garam secukupnya aja atau sedikit aja ya. Dan masukkan apel, lalu rendam kurang lebih 15 menit. Sebelumnya saya sudah mengupas satu buah apel ya, tapi tidak sempat saya video untuk percobaan tanpa direndam. Sambil menunggu apel yang direndam, ini saya akan mencoba yang tidak usah direndam dengan air garam ya. Saya kasih sedikit es batu dan juga air, lalu saya blender. Di sini warnanya masih tetap, tapi nanti setelah dituang warnanya mulai berubah menjadi kecoklatan. Nah, lalu saya akan blender buah apel yang tadi sudah saya rendam dengan air garam selama kurang lebih 15 menit. Saya juga kasih sedikit air dan juga es batu, lalu saya blender. Lihat perbedaannya nanti di akhir video ya teman-teman. Nah, ini dia perbedaannya. Yang direndam dengan air garam setelah dituang tidak langsung berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Oke, segini saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video saya selanjutnya.